Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di atas permukaan bumi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya masih di dalam pembahasan kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam pembahasan hadith-hadith seputar fikih Islam. Kita masih di bab wudu. Beliau masih menyebutkan hal-hal yang sunnah atau tidak disunnahkan di dalam berwudu. InsyaAllah di malam hari ini mungkin kita akan menyelesaikan sampai doa setelah berwudu dari pembahasan yang beliau sampaikan di kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita di malam hari ini melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang beliau sebutkan nomor 41 di kitab ini. Kata beliau rahimahullah masih terkait dengan wudu. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, beliau senang, beliau suka memulai dengan yang kanan-kanan. Fitana ulihi, di dalam beliau bersandal, kalau beliau pakai sandal, pakai sepatu, pakai kos kaki, beliau memulai dengan yang kanan. Watarujulihi, demikian pula dalam sisir, kalau beliau menyisir rambutnya, maka beliau mulai dengan bagian yang kanan. Watuhurihi, dan di dalam bertoharonya. Ini yang menjadi pokok tujuan dari penulis kenapa hadis ini dibawakan. Wa fi sya'nihi kulli, dan bahkan dalam seluruh keadaan beliau suka memulai dengan yang kanan-kanan. Selain toharo,
Kalau masuk masjid, sunnah pakai kaki kanan. Masuk rumah juga sama. Kita dianjurkan pakai kaki kanan. Makan, Nabi SAW katakan kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Dan hal-hal lain. Yang jelas kata Aisyah, Nabi suka pakai yang kanan dalam seluruh keadaan, dalam seluruh urusan, termasuk di dalam pembahasan kita sekarang, di pembahasan wudhu. Nabi SAW suka, senang memulai dengan yang kanan. Dalam berwudhu, anggota wudhu yang berpasangan ada kanan, ada kiri, maka sunnahnya memulai dengan yang kanan. Ketika kita mencuci telapak tangan, sunnah telapak tangan kanan. Demikian pula ketika kita mencuci tangan sampai ke siku, sunnah yang kanan. Ketika kita mencuci kaki, sunnah yang kanan. Dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Tidak wajib. Artinya kalau ada orang tidak sengaja atau dia lupa sehingga dia mulai dengan yang kiri sebelum yang kanan, apa hukumnya? Sah tak wudunya? Sah. Berdosa enggak? Tidak. Karena disepakati oleh para ulama rahimahumullah, memulai dengan yang kanan di dalam berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Dinukil oleh al-Imam Ibnu Mundhir rahimahullah, juga Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, demikian pula al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada dari ulama Malikiyah, ada dari Syafi'iyah, ada juga dari Hambaliyah. Semuanya menukil kesepakatan bahwa berwudu dengan memulai dari yang kanan itu hukumnya adalah sunnah. Kita katakan sunnah tidak wajib karena tidak ada perintah. Misalnya dalam ayat wudu, kita cuma diperintahkan untuk mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku, tidak ada dibilang yang kanan. Tidak ada dibilang yang kanan. Tidak ada kata perintah. Sebentar ada hadis datang dalam bentuk perintah, tapi hadis dalam bentuk perintah itu tidak sah, tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis yang beliau sebutkan di sini nomor 42. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza tawaddahtum fabda'u bi yami bima yaminikum akhrajahu al-arba'a wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddahtum, apabila kalian berwudu, apabila kalian berwudu, fabda'u bi mayaminikum, maka mulailah dengan yang kanan kanan dari kalian." Kata beliau akhrajahu al-arba, dikeluarkan oleh imam empat, dikeluarkan oleh imam empat, yaitu Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi, apabila kalian berwudu, mulailah dengan yang kanan. Ini kembali menegaskan bahwa yang kanan itu yang didahulukan. Yang kanan itu yang didahulukan. Hadis ini menunjukkan terkesan bahwa wajib mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Ini yang zahirnya, yang nampak dari hadis ini. Hanya saja ya, hadis ini ada pembicaraan di kalangan para ulama,
apakah sah atau tidak. Lafaz dengan lafaz seperti ini adalah ada dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala. Tidak diriwayatkan dengan lafaz itu Imam Nasa'i, demikian pula Imam At-Tirmidzi. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi dengan lafaz perintah. Dengan lafaz perintah. Ya. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kita lihat lagi hadis berikutnya baru sebentar kita akan datangkan riwayat Imam Tirmidzi tanpa lafaz perintah. Imam apa namanya? Kita akan menyebutkan sebentar sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dalam riwayat Muslim tidak ada kata perintah. Kita sebutkan dulu riwayat berikutnya lagi. Wa ani Mughirah bin Syu'bah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu. Sama sahabi nasiyatihi wa ala al-imam wa al-mukhtari. Cuman ada yang menyatakan bahwa hadis ini salah tempat kalau di sini. Karena sekarang lagi membahas yang kanan, kok tiba-tiba belum memasukkan hadis mengusap di atas imamah dan mengusap di atas kepala. Jadi ini seakan-akan salah posisi. Kenapa bisa terselip ke sini? Padahal nanti ada babnya, bab mengusap di atas ya imamah, bab mengusap di atas ya sepatu. Padahal di sini seharusnya langsung hadis yang nomor 44. Hanya saja ini dimaklumi dan dimaafkan karena penulis rahimahullah taala menulis kitab ini dari hafalan. Ini langsung dari hafalan 1000 lebih hadis ditulis dari hafalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan kita enggak perlu heran karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau adalah penutupnya para penghafal. Penutupnya para penghafal. Ya, dia adalah termasuk ulama yang dikenal akan kuat dan banyaknya hafalannya. Jadi ini terselip pembahasannya. Seharusnya langsung hadis berikutnya. Cuma karena belum menyinggung, maka sekaligus kita bahas saja. Kata beliau rahimahullah taala hadis ini ya, riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Radhiyallahu taala anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka belum mengusap di ubun-ubunnya, bagian depan kepala ini, kemudian di atas imamah dan kedua sepatu. Di sini, walaupun nanti akan datang babnya, insya Allah kita akan ulang pembahasannya. Pertama, apa hukum mengusap di atas imamah? Ini poin pertama. Poin kedua, apa hukum mengusap di atas sepatu? Adapun yang pertama, hukum mengusap di atas imamah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang lagi sedang pakai imamah, boleh dia mengusap di atas. Imamah itu sesuatu yang dipakai di kepala yang dililit. Siapa yang sedang memakai imamah, maka boleh dia mengusap di atasnya. Kalau dia sedang berwudu, tidak perlu dia buka. Langsung saja dia ambil air dan dia usap di atas. Ini disepakati tidak ada silang pendapat. Caranya ada dua. Cara dalam mengusap imamah. Ada dua cara dalam mengusap imamah. Pertama, seperti di hadis ini. Jadi Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya, ubun-ubunnya. Kemudian belum melanjutkan di atas imamah. Ini cara pertama. Cara kedua, langsung diusap di atas imamah tanpa bagian depan dari kepala. Semuanya ini, dua cara ini sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dua cara ini adalah sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh. Demikian pula mayoritas ulama rahimahullah juga dalam masalah laki-laki mengusap imamah di atas imamah, mereka menyebutkan demikian pula perempuan. Boleh dia mengusap di atas
jilbabnya. Caranya sama dengan laki-laki. Jadi kalau dia mau berwudu, misalnya dari rumah ke masjid sini, sholat maghrib, masuk sholat isya, batal wudunya. Maka boleh dia tidak buka jilbabnya. Dia berwudu biasa, cuci telapak tangan, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, ya, kanan kiri, kemudian mengusap di atas jilbab, boleh. Karena laki-laki imam, perempuan adalah apa? Jilbab. Caranya sama dengan tadi, boleh langsung di atas jilbab dan boleh bagian depan kepala dulu, baru lanjut di mana? Di jilbab. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama rahimahullah dan dinukil dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah, bahwasanya istri Nabi Ummu Salamah mengusap di atas jilbabnya, mengusap di atas jilbabnya. Ini terkait dengan mengusap di atas imam. Yang kedua, hukum mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa mengusap di atas sepatu kalau kita mau pakai sholat, kalau kita mau buka saat masuk masjid, ya tidak boleh usap di atasnya, karena nanti kita akan bahas batal wudhu kalau kita usap di atas sepatu kemudian mau sholat kita buka sepatunya. Nanti akan datang pembahasannya. Sekarang ini saya cuma ingin sampaikan kepada antum hukum mengusap di atas sepatu. Akan datang nanti rincian insyaallah di hadis yang ke-55. Insyaallah akan datang. Sekarang sebagai pendahuluan saja karena belum sebutkan hadis, hukum mengusap di atas sepatu itu disepakati akan bolehnya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Khawarij dan Syiah. Dua golongan yang menyelisihinya. Yang menyelisih bolehnya mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki, itu hanya orang Syiah dan orang Khawarij. Mereka tidak berpendapat akan bolehnya. Apa yang mereka pegang itu tentunya tidak dianggap. Kenapa? Karena jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas sepatu. Nabi mengusap di atas sepatunya. Hadis-hadis sahih diantaranya ini, riwayat Imam Muslim. Nanti akan datang juga hadis 55, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. InsyaAllah akan beliau sebutkan. Dan apa yang mereka pegang itu tidak dianggap karena menyelisihi dalil. Juga menyelisihi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan mengusap di atas sepatu. Ada pun caranya yang diusap adalah di atasnya. Sebagaimana nanti akan datang keterangannya. Bukan di bagian bawahnya, tapi bagian atasnya. Bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana ad-din bir-ruh, lakana asfala al-kufaini aula bil-mashi min a'laha." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya agama ini dengan akal, kita pakai akal untuk beragama, bukan pakai dalil, maka bagian bawah dari sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Kan bagian bawah yang kotor, tapi agama menganjurkan kita yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Ini terkait dengan mengusapnya. Caranya, bagian atas caranya boleh langsung dengan dua tangan. Kita basahi, kan habis mencuci tangan sampai ke siku, kita usap kepala. Setelah usap kepala, cuci kaki. Ah, seharusnya cuci kaki, tapi kita lagi pakai sepatu atau lagi pakai kaos kaki. Maka kita ambil air, kita basahi tangan, dan boleh diusap satu-satu dengan satu tangan kanan, boleh juga langsung dengan dua. Dua tangan ini, yang kanan untuk kanan, yang kiri untuk kiri, boleh di atasnya. Ini terkait dengan mengusap di atas sepatu. Akan datang nanti lagi insyaallah hadisnya ketika beliau sebutkan bab mengusap di atas kedua sepatu. Sekarang ini
Cuman tadi tidak bisa kita langkahi apa yang beliau sebutkan, yaitu hadis yang ke-50 ini. Ya, berikutnya hadis yang 44 terkait dengan tadi pembahasan apa hukum kalau berwudu kita duluan yang kanan-kanan. Kita katakan tadi disepakati oleh para ulama sunnahnya. Terus ada hadis perintah. Apa hukum hadis perintah itu? Sekarang kita lihat. Kata beliau rahimahullah an Jabir bin Abdullah. Fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ibda'u bima bada Allah bih. Akhrajahu an-Nasa'i fakada bil abdil amri. Wa huwa inda Muslim bil abdil khabari. Ini yang perlu diketahui. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u, mulailah, perintah, mulailah bima bada Allah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengannya. Kata boleh dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian lafadznya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi dia dalam riwayat Muslim tidak ada perintah, tapi dengan lafaz khobar. Khobar itu Nabi katakan abda'u, bukan ibda'u, tapi lafaznya khobar. Insya, bukan insya, tapi khobariyah. Bima bada Allah, itu dalam riwayat Muslim. Saya memulai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mulai. Dengan lafaz seperti itu. Bukan mulailah, tapi saya memulai. Dengan ini dikatakan oleh imam dari para imam hadis bahwa lafaz yang ada dalam riwayat Imam An-Nasa'i itu adalah syad, salah. Lafaz dengan lafaz perintah itu salah. Karena kenapa salah? Kita salahkan. Kan dalam riwayat Imam Muslim tidak ada perintah. Sementara tiba-tiba datang dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada kata apa? Perintah. Kalau antum bertentangan antara lafaz hadis, maka lihat rawinya, siapa yang lebih kuat. Antara Imam An-Nasa'i dan Imam Muslim, rawi ada di riwayat Imam Muslim dengan Imam An-Nasa'i, siapa yang lebih kuat? Tentunya riwayat Imam Muslim, karena sahih Muslim itu disepakati oleh para ulama diterima oleh umat Islam, diterima kesohihannya. Nah, bahkan diantara ulama ada yang mengatakan bahwa sahih Bukhari dan sahih Muslim itu adalah kitab yang tersohih setelah Al-Quran. Itu adalah kitab yang tersohih setelah Al-Quran. Makanya kalau ada lafaz hadis yang menyelisih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu banyak sekali yang para ulama katakan ini lafaz syad, ini lafaz hadisnya apa? Salah. Maka kesimpulan kita dengan apa yang kita uraikan tadi itu, lafaz perintah untuk memulai dengan yang kanan itu dhaif. Yang benarnya adalah hanya lafaz khabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan yang kanan. Nabi memulai dengan yang kanan. Makanya kita tidak heran kalau para ulama bersepakat bahwa memulai dengan yang kanan itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadis berikutnya, wa anhu, dan darinya juga, maksudnya dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma' 'ala mirfaqaih. Rawah akhraja Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Langsung memang beliau katakan. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berwudu, maka beliau adarul ma ala mirfaqaih. Beliau memutar air di kedua sikunya. Artinya beliau kalau wudu ambil air cuci tangan, maka beliau memutar di sini. Di kedua sikunya. Ya. Ini hadis kata beliau rahimallahu taala riwayat Imam Ad-Darqutni, tapi sanadnya dhaif. Sanad yang mengatakan ini siku sampai digosok, diputar dengan air, itu dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena hadis ini
Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hakim. Dia ini rawi yang makru, ditinggalkan hadisnya. Makanya hadis ini yang mengatakan Nabi SAW ambil air dan memutar air di sikunya, ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Takbir lain dari para ulama juga adalah dhaif jiddan, lemah sekali. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung hadis lain. Jadi kita tidak amalkan. Cukup kita mencuci tangan sampai ke siku. Siku masuk atau tidak, tentunya sudah kita bahas, masuk dalam yang dicuci. Apabila kalau mencuci tangannya sampai ke siku, maka belum melewatkan. Sampai melewati apa? Sikunya. Adapun ini hadis sahih. Adapun sampai diputar di siku sini airnya, maka itu dhaif, bahkan dhaif jiddan, lemah sekali. Di dalam sanadnya ada rawi yang tidak diambil hadisnya. Ada rawi yang tidak diambil hadisnya. Kemudian kata beliau riwayat Tirmizi an Sa'id bin Zaid. Ada dari Imam Tirmizi dari Sa'id bin Zaid, tapi juga dhaif. Tidak bisa mendukung yang sebelumnya. Wa Abi Sa'id nahu. Datang dalam riwayat Abu Sa'id semisal dengannya. Tapi qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la yathbutu bihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang sah dalam masalah ini. Ini masya Allah, kita bisa melihat adabnya. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita tahu secara madhab beliau Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar, madhab beliau adalah pengikut Syafi'i. Tapi bersamaan dengan itu, belum menukil pendapat dari Imam. Karena di dalam pembahasan fikih kita tidak boleh takasut terhadap madhab yang kita pegang. Oh, saya madhab Syafi'i. Apapun yang saya pegang ini yang benarnya. Kalau ada datang orang Hambali, datang Maliki, mengatakan sesuatu yang sahih hadisnya, saya tidak terima karena saya madhab Syafi'i. Tidak boleh, itu namanya taklid buta. Imam Syafi'i saja telah berwasiat, kalau antum dapatkan hadis di jalan sahih dari Nabi, itu madhab. Sekarang kita kenapa pengikut Syafi'i kaku seperti itu? Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Belum jelas. Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk ulama Syafi'i. Banyak belum membela dan membantah selain madhab Syafi'i. Kalau kuat dalil dari Syafi'i. Bersamaan dengan itu masalah mencuci tangan sampai ke siku ini diputar air ke sini, belum nukil pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang tidak ada yang sah hadis di dalam hal tersebut yang terkait dengan masalah ini. Kemudian masalah berikutnya lagi, kita harus perhatikan ini, masalah berikut ini juga penting sekali. Kenapa? Sebagaimana anak katakan sebelumnya, waktu bahas hadis Uthman ibn Affan wudu dari awal sampai akhir, ada orang yang berdalil dengan sebuah hadis bahwa ketika berkumur-kumur dan memasukkan air hidung ke hidung itu dipisah, yaitu ambil air mulut dulu 3 kali, setelah itu ambil lagi air hidung lagi 3 kali, berarti 6 semuanya, hidung 3 mulut di 3. Ini hadis beliau akan sebutkan apa dalil orang yang melakukan itu. Kata beliau rahimahullah, wa an Talha ibn Mustarik an abihi an jaddihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsil bainal madmadati wal istinshaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Ini ulama Syafi'i. Kita harus perhatikan karena banyak orang Syafi'i di kita ini beramal dengan hadis ini dan mereka mengatakan ini pendapat Syafi'i. Kata beliau rahimahullah, dari Talha ibn Mustarik, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dipisahkan, yaitu kumur-kumur dulu baru masukkan air ke hidung, dipisahkan. Artinya 3 kumur-kumur
dan tiga apa? Air ke hidung. Enam semuanya. Saya melihat Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau, dan dia jelaskan dengan sanad yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena kita periksa, ternyata hadis ini penuh dengan musibah di dalam sanad. Kenapa kita katakan penuh dengan musibah? Pertama, rawi yang meriwayatkan dari Talha ibn Musarrib, dari bapaknya, dari kakeknya, ada rawi yang bernama Laith ibn Abi Sulaim. Rawi ini adalah dhaif haditsnya. Saya ulangi, dalam riwayat Imam Abu Dawud, kalau kita periksa Sunan Abu Dawud, rawi yang meriwayatkan dari Talha ibn Musarrib adalah rawi yang bernama Laith ibn Abi Sulaim. Dia adalah rawi yang dhaif, satu cacatnya. Kemudian cacat yang kedua, satu saja itu sudah tidak bisa diterima hadisnya. Cacat yang kedua, hadis ini Musarrib, kan tadi Talha ibn Musarrib, dia riwayatkan hadis ini dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan dari bapaknya. Jadi Talha ke bapaknya. Bapaknya mengambil dari bapaknya. Bapaknya Talha majhul, tidak ditahu siapa. Itu sebab kedua, hadis jadi dhaif. Sebab ketiga yang bikin lagi kita enggak mau terima ini hadis. Kakeknya Talha itu tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia bilang, saya lihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Dia tidak lihat, dia tidak bertemu Nabi. Sejarah mengingkarinya. Dia bukan sahabat. Tapi dia bilang, saya melihat Nabi. Apa artinya? Ini hadis munqati, terputus sanadnya. Dengan semua cacat ini, para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini palsu. Ia mengatakan dipisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang berpendapat memisahkan, termasuk Syafi'i. Ulama Syafi'i tidak ada yang berpendapat bahwa dipisah antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Yang dinukil, yang punya pendapat seperti ini adalah sebagian orang Malikiyah, bukan Syafi'i. Sebagian orang Malikiyah, karena menurut Syafi'i, hadis ini dhaif. Musibahnya sudah kita terangkan tadi. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga mendhaifkan hadis ini, tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Makanya amalan dalam berwudu yang memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu dilakukan 6 kali semuanya, itu tidak ada tuntunannya. Yang ada adalah satu kali ambil sebagaimana sebentar kita akan baca, satu telapak tangan, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung, dan dilakukan 3 kali saja, bukan 6 kali. Kita akan baca hadisnya. Yang lebih sahih dari itu sebentar. Kata beliau rahimahullah, An Ali radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu. Summa adqala yadahu famatmat wastansaqa min kaffin wahid. Yaf'alu dhalika thalathan muttafaqun alayh. Bayangkan hadisnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib. Atau ini? Oh enggak. Ini yang di bawahnya. Yang di atasnya lebih rinci dulu hadis Ali. Summa tamatmat sallallahu alaihi wasallam wastansaqa thalathan. Yumadmidu wa yansuru minal qabli alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai. Hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasai. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib, dalam pembahasan sifat wudu Nabi SAW, Nabi SAW berkumur-kumur, belum mengeluarkan air, itu 3 kali. Berkumur-kumur dan mengeluarkan air 3 kali.
Boleh kumur-kumur dan mengeluarkan air ke hidung. Maksudnya tentunya sebelum keluarga pasti dimasukkan. Minal kafil ladhi ya'kudu minhul ma. Dari satu telapak tangan yang belum ambil tadi air. Artinya diambil pakai satu ini untuk mulut dan untuk hidung. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib. Lebih jelas lagi dari Abdullah bin Zaid. Hadis nomor 51. Di sifatil wudu masih sama. Dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala yadahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan satu tangannya ke tempat air. Ke tempat air. Famat madawastan syakum min kafin wahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Dengan satu telapak tangan. Beliau lakukan hal itu 3 kali saja. Jadi satu telapak tangan dilakukan berapa kali? 3, bukan 6. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya, kenapa beliau bawakan ini kepada kita? Untuk menjelaskan kepada kita semua, termasuk yang bermadhab Syafi'i, bahwa di dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu dilakukan cuma 3 kali saja. Satu telapak tangan, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Itu yang disunahkan. Bukan 3 mulut, 3 hidung. Bukan. Ini yang beliau akan lakukan. Kemudian setelah itu beliau tutup dengan 3 hadis. Satu, terkait bagaimana kalau ada sedikit yang tidak kena air. Kemudian yang hadis terakhir adalah terkait dengan doa setelah berwudu. Kata beliau rahimallahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dhuburi lam yusibuhu al-ma fa qala irji fa ahsin wudu'ak. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki di kakinya ada sebesar kuku. Di kakinya ada sebesar kuku tidak kena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Kembali perbaiki wudu." Apa yang bisa kita katakan di hadis ini? Apa yang ditunjukkan oleh hadis ini? Yaitu yang menunjukkan bahwa termasuk yang membatalkan wudu, kalau ada anggota wudu kita yang wajib kita cuci, itu tidak kena air. Tidak kena air. Wajib diulang. Lihat kata Nabi SAW kepada orang ini. Kembali wudu. Kembali wudu. Dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari api neraka. Bahkan diancam dengan neraka. Hati-hati kan sebagian orang kalau cuci kaki, itu perhatiannya yang di depan. Kadang ini di bagian belakang, di tumit, apalagi ini setelah mata kaki itu agak dalam sedikit. Kadang nggak kena air. Itu hati-hati, itu celaka kata Nabi SAW, kaki-kaki dari api neraka. Di sini ada seorang yang Nabi lihat sebesar kuku. Nabi suruh kembali. Nabi suruh kembali. Kemudian wa anhu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil mud wa yaghtasilu bis-sa. Ini terkait dengan ukuran air wudu. Ukuran air wudu. Kalau kita mampu seperti ini alhamdulillah, kalau tidak mampu tidak ada masalah. Karena tidak wajib kita berwudu dengan air yang seperti yang disebutkan dalam hadis. Ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah SAW kalau beliau berwudu itu dengan satu mud. Nabi kalau berwudu dengan satu mud, dan satu mud, 2 telapak tangan ini disatukan. Itu namanya satu mud. Ya, Nabi kalau berwudu, beliau pakai airnya cuma satu mud.
Tentunya wudhunya Nabi SAW seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas, belum kadang wudhu sekali-sekali, semuanya serba sekali, kadang juga dua kali, kadang juga tiga kali, tergantung air. Ya airnya sedikit, ya belum sedikit, cara mencucinya. Iya, kalau cukup satu kali, baru satu kali saja. Ini, dan kalau Nabi SAW mandi, itu dengan satu sok itu kan, ini disatukan, ini kan satu mud. Satu ini, satu mud. Satu sok, empat kali ini. Kita satukan, satu, dua, tiga, empat. Itu satu sok. Itu satu sok. Sampai ke lima mud. Jadi kadang belum mandi, satu sok, itu empat mud. Kadang juga belum mandi dengan lima mud. Berarti, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, lima. Ini belum mandi. Tapi ya, ini Nabi SAW, kalau antum mampu melakukan seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada masalah. Karena Nabi tidak perintahkan untuk wudhu dengan satu mud. Ya, kalau bisa, alhamdulillah. Bisa dipraktekkan mungkin satu mud, mungkin cukup air satu gelas. Bisa dicoba, wudhu satu kali saja. Iya, wudhu satu kali. Setelah itu, sebagai penutup di pembahasan ini, karena kita akan keluar dari pembahasan wudhu, setelahnya sisa pembahasan mengusap di atas batu pembatal-pembatal wudhu, ini kita akan bahas nanti. Sebagai penutup, boleh sampaikan satu hadis, yaitu doa setelah berwudhu. Mudah sekali ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu ta'ala yuqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbiqul wudhu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a akhrajahu muslim. Kata beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Setelah sempurna wudunya, dia berkata, dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Jadi doa wudunya, tidak seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudhunya, maksudnya selesai dari berwudhu. Kemudian dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ. Kecuali pasti akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia masuk dari pintu manapun dia inginkan. Ini keutamaan berwudhu. Wudhu sempurna, baru baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, terserah dia mau masuk lewat mana. Ini kata beliau, akhrajahu Muslim. Ini dalam riwayat Imam Muslim wa Tirmidzi wa zada, dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau tambah. Ini yang ada di banyak di awam. Sampai di situ baru ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang selalu bertobat dan jadikanlah saya termasuk orang yang selalu bersuci. Tambahan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ini adalah ziyadah yang muttadid, tambahan yang goncang, tidak sah dari Nabi SAW. Jadi yang sah ini adalah yang tadi, pendek. Karena memang itu dalam riwayat Muslim. Tambahannya itu di luar Muslim. Di luar Muslim. Tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sahih kesimpulannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan setelahnya? Itu riwayat Muslim. Tambahan setelahnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Dengan tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ada lagi tambahan kayaknya yang dinukil ya, yang orang biasa tulis ya. Apa tambahannya?
Apa? Waj'alni min ibadika as-solihin. Ini juga termasuk tambahannya, semuanya tidak sah. Yang sah itu pendek tadi. Kalau kita amalkan itu, maka akan dibuka pintu surga yang delapan. Pintu surga yang delapan. Dengan ini, alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan wudu. Sisa ya hal-hal yang akan dibahas setelahnya sebagai pelengkap dari pembahasan wudu, atau yang perlu dilakukan di dalam berwudu. Yang perlu dilakukan di dalam berwudu. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan ambil di pertemuan akan datang lagi insyaallah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bismillah, bagaimana jika setelah wudu dan sholat saya baru sadar bahwa di bagian tangan saya ada sisa goresan pulpen yang belum hilang, apakah wudu dan sholat saya sah atau harus ngulang lagi? Pinta pulpen itu kan cairan, tidak menghalangi air wudu. Pinta pulpen itu adalah zat cair yang kalau masuk di kulit, dia tidak menghalangi air wudu sampai di kulit. Maka tentunya wudunya sah. Setelah wudu sah, maka sholat juga apa? Sah. Tidak ada masalah dengan sholat tersebut. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, di kantor kami sering datang anak-anak pengemis. Bos kami melarang untuk memberi mereka uang. Kadang kami harus memaksa, atau mengusir mereka keluar. Apakah ini termasuk menghardik? Ya. Bagaimana cara kami bersikap, Ustaz? Iya, pertama, kalau bos kita larang, tentunya tidak boleh kita kasih. Dan bahkan kalaupun bos kita tidak larang juga, kita tidak boleh kasih. Orang yang meminta-minta itu tidak boleh kita kasih. Karena kalau sudah meminta-minta seperti itu dan dijadikan sebagai pekerjaan, tidak boleh kita. Yang dikasih itu adalah orang yang butuh tapi tidak minta. Sebenarnya kita tahu dia butuh tapi tidak minta. Ini yang kita kasih. Ada orang yang datang meminta-minta, dijadikan pekerjaannya adalah meminta-minta mencari rezeki, maka kita tidak boleh kasih. Karena kita membantu dia dalam hal yang tidak benar. Karena orang yang suka meminta-minta padahal dia mampu bekerja yang lain, itu akan datang di hari kiamat dengan muka yang tidak ada dagingnya. Dengan muka yang tidak ada daging. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang-orang yang banyak sering meminta-minta. Jadi kita tidak boleh membantunya. Dan Nabi SAW pun suruh akhwat adzaliman al-madlum. Bantu saudaramu dalam keadaan dia didolimi atau mendolimi. Kalau didolimi ya kita bantu supaya tidak didolimi. Bagaimana kalau dia mendolimi? Yaitu kita menahan dia dari berbuat dolim. Mendolimi dirinya. Jadi tidak boleh kita kasih. Iya. Terkait dengan apa yang harus dilakukan ya, kita tolak dia dengan baik. Tolak dia dengan baik. Kalau bisa dinasehati supaya tidak datang lagi, bahwa kami di sini tidak boleh memberikan sedikit pun untuk peminta-minta. Kita kasih tahu baik-baik supaya nanti kalau datang lagi kita berhak untuk mengusir. Kita berhak untuk mengusir. Jelas kantor itu adalah di bawah kepemimpinan bos kita. Kalau bos suruh, maka itu yang dilakukan. Kemudian berikutnya, sahkah mandi wajib jika ada koyo atau salompas ohendi plus yang menempel di badan? Lalu bagaimana jika menyadarinya setelah melaksanakan sholat? Berdosa ke kami, mohon penjelasan. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini alat
menghalangi air masuk ke kulit atau tidak? Itu saja pertanyaan. Kan dia kain kan? Atau plastik? Ini yang ditempel. Kain atau plastik? Hah? Ini yang disebutkan. Koyo, salompas, handiplas. Kain atau plastik? Kain. Biasanya kalau kain, pasti meresap air. Kan begitu? Ah, kalau bukan kain, kan tak meresap air. Intinya sebenarnya, kalau dia menghalangi air untuk masuk ke kulit, maka tidak sah mandinya. Kalau mandinya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ketika dia tahu setelah itu, setelah sholatnya, wajib dia mandi ulang dan sholat ulang. Karena tidak sah sholat dengan hal tersebut. Dengan mandi yang tidak sah. Ini maksudnya mandi junub ya. Mandi wajib yang disebut oleh penanya. Adapun mandi biasa, tidak ada kaitannya. Ya kecuali dia tertempel di tempat wudhu. Di tempat yang dia pakai apa? Berwudhu, alat-alat wudhu. Tempel di tangannya, atau di mukanya, di jidatnya. Itu nah, enggak. Itu membatalkan nanti kalau tidak sampai air. Sekali lagi, kalau tidak sampai air. Jadi dia harus ulangi. Ustaz, mohon nasihatnya untuk ikhwan yang kokoh dalam hal akidah tapi lemah tentang fitnah wanita. Gimana caranya? Itu menunjukkan dia tidak kokoh. Orang yang kokoh akidahnya tidak akan terfitnah. Walaupun tinggi. Karena yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan di akhirat, perumpamaannya dia sama dengan pohon yang tertancap kuat, cabangnya ke atas langit, buahnya banyak, tidak goyah dengan angin apapun. Ini menunjukkan akidahnya tidak kokoh. Kalau akidahnya kokoh, tidak mungkin. Iya, mungkin ini kokoh akidah maksudnya sikat sana, sikat sini. Di Facebook jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seakan-akan dia adalah Ali bin Madini, Ali jar wa ta'dil. Tapi datang perempuan, Kak, loyo. Iya, enggak. Ini menunjukkan tidak kokoh akidahnya. Orang kalau kokoh akidahnya, kokoh semuanya. Kokoh semuanya. Iya. Maka terkait dengan orang ini, nasihat kami adalah pelajari akidah baik-baik. Pelajari akidah baik-baik. Iya. Di antara bab akidah, nanti kita akan pelajari tentang takdir. Bahwa apa yang akan menjadi milik kita itu sudah ditulis. Dengan keyakinan itu, mau datang wanita yang paling cantik pun di hadapan kita, ini kalau bukan jodoh saya, tidak mungkin saya miliki. Iya kan? Tidak mungkin saya miliki. Itu kalau kita benar akidahnya, kalau kita kokoh. Tapi ini pertanyaan ini menunjukkan tidak. Apa hukum datang ke acara akikah yang kita tidak diundang? Tidak malu, Di. Iya. Yang kita tidak diundang. Bahkan tidak kenal dengan yang akikah. Akan tetapi yang akikah atau keluarganya ridho kita datang. Bagaimana caranya? Saya malu kalau begitu. Itu bukan akhlak Islam. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak itu kalau kita diundang ya kita datang. Kalau tidak diundang ya kita datang. Iya. Dan datang. Iya. Apa saya sunnahnya jika ingin berkurban? Apa-apa saya sunnahnya jika ingin berkurban? Maksudnya? Hah? Apa? Hah?
apa-apa saja, gitu. Apa-apa saja sunnahnya jika ingin berkurban. Sunnahnya sebenarnya terkait dengan ada dengan hewan dan ada dengan orangnya. Hewannya harus dari hewan ternak, unta atau sapi atau kambing. Itu dulu hewannya. Kemudian hewannya tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh kurus. Yang tidak ada sum-sumnya. Itu hewannya. Orangnya ketika masuk 10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 1, dia berniat berkurban, maka tidak boleh lagi dia mengambil sedikit pun dari badannya yang bersama dengan badannya. Tidak boleh lagi dia memotong rambut, mencabut bulu, ya, kumis, ketiak, bulu kaki, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi dia memotong kuku, tidak boleh lagi. Ini hal-hal yang terkait dengan orangnya. Terkait dengan orangnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Masuk waktu? Baik. Sudah masuk waktu, kita cukupkan atau satu lagi? Satu lagi, ini pertanyaan pendek. Siapa tahu pendek. Setelah mandi, apakah boleh langsung sholat tanpa berwudu? Kalau kita mandi, yaitu mandi junub atau mandi biasa. Kalau mandi junub, kita niat mandi junub, boleh setelahnya langsung sholat. Kalau kita kencing saat mandi. Kalau mandi biasa, boleh kita langsung sholat. Kalau kita sudah niat wudu juga. Kalau sudah kita niat apa? Wudu juga. Itu, wallahu alam. Alhamdulillah kita cukupkan di hari ini. Dengan ini, alhamdulillah, ana ingatkan kembali, sudah selesai pembahasan wudu. Sudah selesai pembahasan wudu. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.